Kalian kalau explore video Elic Motion suka lama, atau kalian yang udah nunggu explore lama malah macet nggak jalan-jalan tanpa kepastian, pasti kesel kan? Tenang bro, sabar, gua tahu perasaan kalian. Hal ini hampir mirip kayak dia yang udah ditunggu lama banget, malah bilangnya cuma, maaf ya, kita temenan aja. Ngeselin emang. Oke, balik lagi ke topik. Seperti apa cara explore video Elic Motion dengan cepat? Langsung aja gaskan ke videonya. Untuk mempercepat ekspor Elic Motion, pertama-tama kita harus mempunyai Elic Motion versi terbaru. Lalu kita maksimalkan aplikasi Elic Motion tersebut. Pertama-tama kita buka dulu setelan telepon di HP kalian masing-masing. Nah, di sini kalian scroll aja ke bawah, kalian cari yang namanya aplikasi terinstall. Kalian klik lalu kalian cari Elic Motion-nya. Nah, setelah itu, di bagian penyimpanan, kalian klik aja. Di sini ada dua pilihan, hapus data ataupun hapus cache. Kalian pilih yang hapus cache. Dengan menghapus cache, maka kemampuan Elic Motion untuk mengekspor akan lebih optimal. Setelah itu, kita kembali aja. Lalu kita masuk ke Elic Motion-nya. Dan sebelum mengedit, kita harus setting dulu Elic Motion ini ya teman-teman. Kalian klik aja titik 3 di pojok kiri atas. Nah, lalu di bagian durasi layar bawaan kalian setting aja menjadi 1. Setelah itu kita klik di bagian tentang. Nah, di sini kita maksimalkan ekspor Elic Motion. Kita klik aja titik 3 di pojok kanan atas. Lalu kita pilih mengevaluasi kembali performa codec video. Tunggu sampai 100%. A few moments later. Setelah udah 100%, kita klik titik 3 yang tadi, lalu kita pilih hasil evaluasi codec video. Di sini tertulis maksimal resolusi ekspor video saya 1080 pixel. Masing-masing HP berbeda ya teman-teman. Makin bagus HP kalian, makin tinggi pula resolusi ekspornya. Setelah itu kita buat proyek seperti biasanya. Nah, di sini kalian edit aja sesuai yang kalian inginkan. Kalian boleh edit sendiri ataupun pakai preset. A few moments later. Setelah beberapa menit, editan saya pun jadi. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Biasanya, kalian kalau ekspor video itu suka lama. Kenapa bisa terjadi hal demikian? Itu disebabkan karena mungkin efek dan beat musik yang kalian gunakan itu terlalu banyak. Jadi, semakin banyak beat musik dan efek yang kalian gunakan, semakin lama pula waktu ekspornya. Lalu gimana cara untuk mempercepat ekspornya? Cara yang paling mudah yang bisa kita lakukan pertama yaitu menghapus efek coloring. Apa itu efek coloring? Kalian scroll aja ke bagian yang paling atas ini. Nah, lalu kalian akan lihat 3 layer ini. Layernya berwarna biru. Ini namanya efek coloring. Kalau kalian pakai preset, pasti ada. Nah, kita hapus saja efek coloring ini. Jika kita menghapus efek coloring, maka ekspor akan berjalan lebih ringan dan lebih cepat. Jika udah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita harus geser-geser dulu editan kita sampai lancar. Kalian bisa rapatkan ataupun renggangkan editan kalian, lalu geser ke kanan ke kiri supaya lancar. Semakin lancar editan kalian saat digeser-geser, maka semakin cepat pula saat diekspor nanti. Nah, kalian geser-geser dulu ke kanan dan ke kiri. Dan perlu kalian perhatikan lagi ya teman-teman. Di sini, kalau kalian mau ekspor, kalian jangan ekspor dari luar proyek seperti ini. Karena nanti akan error. Jadi, kalian ekspor aja dari dalam seperti ini. Lalu sebelum ekspor, kita setting dulu videonya. Kita klik titik lansip itu. Ekspor yang lama biasanya karena resolusi ekspornya ketinggian. Oleh karena itu, kita setting resolusi ekspor menjadi 720 pixel aja. Nah, seperti ini. Lalu frame rate kita atur menjadi berkurang. Dan kualitas kita atur menjadi setengah aja seperti ini. Dengan settingan seperti ini, maka kita bisa mengekspor Elic Motion dengan sangat cepat. Oke, kita ekspor aja dan lihat hasilnya. Lihat bersama ya teman-teman.
ekspor video berjalan dengan sangat cepat. Ini sangat-sangat gila sekali. Selamat mencoba. Jika kalian menyukai video ini, kalian bisa klik like, comment, and subscribe channel ini. Dan inilah hasilnya.